Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat datang ke program Bicara Pendidik siri yang ketiga. Saya Nur Akila binti Fuadi selaku moderator yang akan menemani anda sehingga ke penghujung program. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan program kita dengan mendengar perkongsian dari Dr. Syamsiah binti Daud yang merupakan salah seorang pensyarah dari Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi IPG Kampus Sultan Mizan. Sebagaimana yang kita maklum, ramai orang yang terkesan dengan pandemik COVID-19, terutamanya golongan pendidik. Jadi, pengurusan emosi sudah tentu tidak dapat dipisahkan lagi daripada kita semua. Justru, tanpa saya melengahkan masa lagi, saya akan mempersilakan Syamsiah untuk berkongsi sedikit input dengan kita berkenaan pengurusan emosi dan kesejahteraan warga pendidik semasa pandemik COVID-19. Silakan doktor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min 'ibadikas salihin. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada adik Nur Akila kita, adik Nur Akila binti Suadi dari Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada pihak Universiti Kebangsaan Malaysia, bagi pihak IPG Kampus Sultan Mizan, Terengganu, Besut Terengganu. Terima kasih juga kepada pihak pengurusan dan pentadbiran UKM dan juga IPG Kampus Sultan Mizan. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan berkongsi sedikit sebanyak tentang tajuk yang telah ada sekarang ini, iaitu pengurusan emosi dan kesejahteraan warga pendidik semasa pandemik COVID-19. Jadi alhamdulillah kita sekarang ni walau bagaimanapun apa pun yang kita rasa, situasi yang kita lalui, apa yang penting dan apa yang penting, alhamdulillah, semua alhamdulillah, semua yang berlaku adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya, iaitu kita semua. Jadi untuk tidak melengahkan masa, bersesuaian dengan tajuk yang kita akan kemukakan ni, iaitu tentang pengurusan emosi, sudah pastilah kita berbincang tentang emosi. Semua orang ada emosi. Jadi bagaimana kita khususnya warga pendidik ni nak mensejahterakan emosi kita dalam kita nak melalui fasa-fasa kita dalam pandemik ni. Seterusnya, okey. Suka Ustazah nak sebut di sini, bagaimana kita warga pendidik ni nak menangani tekanan kita di tengah pandemik ni. Bila sebut tentang emosi, sudah pasti sebut emosi, maka dia adalah, sekarang ni kita nampak kalau sebut emosi, tekanan emosi atau tekanan mental. Sebab kebanyakan kita melalui fasanya sekarang ni. Cuma bagaimana kita mengimbanginya, bagaimana kita nak meletakkan diri kita dalam emosi yang bagaimana. Jadi sekarang ni ramai orang tertekan dengan apa dia, pelbagai situasi. Hilang kerja, kerja yang bertimbun. Kerja yang bertimbun ni sebabnya kita terpaksa melakukannya di rumah. Ada benda-benda yang sepatutnya kita laksanakan di pejabat tapi kita laksanakan di rumah. Okey, tak apa. Walaupun kita rasa susah tapi kita masih lagi ada kerja, dibandingkan dengan orang yang tak ada kerja. Mereka ni lagi menerima tekanan sebab
apabila tidak ada kerja, macam mana dia nak menyara keluarga? Bagaimana anak nak melalui fasa bersekolah di rumah sekiranya dengan keadaan ayah yang tak ada kerja, nak fikir makanan macam mana, nak serve keluarga yang ada di rumah. Ada setengah daripada kita hilang tempat bergantung apabila mak atau ayah, parent kita meninggal dunia. Banyak kes, contohnya di Selangor yang Ustazah baru dengar. Minggu ni, awal minggu ni, sebab sebelum ni Ustazah adalah cikgu yang mengajar di Selangor. Ada satu sekolah berdekatan dengan sekolah Ustazah ni, dia lebih kurang 20 murid yang kehilangan kedua ibu bapa mereka. Jadi masa mula-mula Ustazah dengar tu, rasa ya Allah ya Tuhanku, rasanya macam berat kita sebagai seorang pendidik. Rasa dulu-dulu kita rasa masa mula-mula PKP yang pertama, kita rasa ya Allah ya Tuhanku, susahnya bekerja dari rumah. Tetapi by time bila kita tengok pujuk diri kita, emosi kita, apa yang saya akan bagi tahu tentang five life balance ni, nanti saya dah sebutkan. Tapi bila kita tengok by time, kita tengok hari demi hari, ya Allah ya Tuhanku, cikgu ni rasa macam susah sebab nak bina pembelajaran PDP sahaja kepada murid-murid dia. Tidak tidak berkenaan dengan benda-benda yang susah yang melampau. Contoh hilang tempat bergantung. Macam mana anak-anak murid kita, pelajar-pelajar kita ni bila dia kehilangan mak ayah dia? Sedangkan kita contohnya cikgu-cikgu, dia ada anak juga, dia tengok susahnya anak-anak dia belajar kat rumah. 5 device pun tak cukup. 5 device pun tak cukup kalau anak ramai. Apatah lagi kalau di luar sana, murid-murid kita, pelajar kita yang hilang tempat bergantung. Yang ada tempat bergantung pula hilang pekerjaan. Jadi benda yang Ustazah nak tekankan sangat di sini untuk peringatan diri sendirilah, yang paling utama kita sebagai seorang pendidik ni, benda yang kita kena paling utamakan, kita letak dalam kepala kita, ya Allah ya Tuhanku, aku rasa aku ni susah, tapi sebenarnya di luar sana masih ramai lagi orang lebih susah. Jadi kita kena sangat-sangat bersyukur. Kalau kita rasa kita sudah tertekan dengan kerja kita, yang kita rasa macam mana ni kesudahannya? Sebagaimana penyakit influenza, sesema, burung, semua tu dia ada lagi sekarang ni. Cumanya macam mana boleh mana benda tu macam tak berjangkit dah? Sebab ada imunisasi. Adanya kita baru je melepasi tahap kita ambil apa dia? Kita sudah imunisasi. Jadi ada daya tahan. Jadi walaupun benda tu sebenarnya masih ada lagi, penyakit influenza ada lagi, tapi kerana kita selalu mengulang, maknanya pergi ke hospital kalau ada yang dipanggil simptom-simptom. Begitu juga COVID-19 ini, dia akan berterusan, akan mengambil masa. Jadi kita tak boleh tunggu untuk COVID-19 ini hilang barulah kita nak rasa stabil. Jadi macam mana kita nak balancekan dia? Benda yang paling utama, suka Ustazah nak ulang, bila kita rasa susah, kita nak pujuk diri kita sendiri. Bila kita kata kita rasa susah, ramai lagi ya Allah ya Tuhanku kat luar sana yang susah. Jadi di sinilah Ustazah nak sebut five life balance ni. Tersebut dengan speaking sikit, tapi nak sebutnya macam mana kita nak membalancekan diri. Dalam five life balance, dia ada 5 benda. Kolbun, tak, kolbun ni melibatkan jiwa kita. Emosi, mental, sosial dan fizikal. Jadi emosi ni dia ada dalam five life balance ni. Jadi kita nak cerita sikit kat sini adalah berkenaan dengan emosi ni. Macam mana kita nak stabilkan emosi kita, nak balancekan diri kita tak? Untuk balancekan diri kita ni, kita kena ada kolbun, kena ada emosi, kena guna semua benda ni. Macam mana kita nak guna? Mula-mula sekali letak. 1 juta orang Malaysia sekarang ni kehilangan kerja. Tapi kita sebagai seorang pendidik, Masya Allah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Kita kenal, Ustazah dah kenal beberapa orang kawan, seorang juru terbang. Ada miliki rumah besar tapi terpaksa
gadaikan rumah, terpaksa gadaikan kereta. Kenapa? Kehilangan kerja. Yang sebelum ni macam mana dia orang agak-agak sekarang dia dah survive diri dia. Dengan keadaan sebelum ni dia mewah, dia boleh, dia senang. Tapi kita alhamdulillah, jadi kita gunakan kemudahan, kesenangan Allah bagi kepada kita ni supaya kita dapat mendidik anak murid kita. Macam mana kita nak didik anak murid kita? Mandela, kita kenal semua ya, pejuang kebebasan Mandela. Walaupun dia duduk dalam penjara lama, berpuluh tahun, tapi bila dia keluar daripada penjara dia, diri dia tak terpenjara, emosi dia tidak terpenjara, kolbon dia tak terpenjara, mental dia tidak terpenjara, sosial kehidupan dia selepasnya walaupun dia berada dalam penjara, dia boleh, masih boleh untuk memberi idea bernas, menggunakan senang, fizikal dia untuk bergerak ke sana sini. Untuk apa? Untuk memberi kefahaman kepada orang lain. Dia pernah kata, education is the most powerful weapon, dia kata. Kenapa dia kata gitu? Dia kata that you can use to change the world. Maknanya dengan education ni, walaupun kita sekarang duduk dalam keadaan fatrah pandemik, tapi kita gunakan education ni. Siapa kita ni? Kita selaku seorang pendidik. Ramai di kalangan cikgu-cikgu sekarang ni, dia rasa banyaknya kerja, banyaknya kerja. Jadi saya mengambil iktibar daripada ustazah sendiri. Sebenarnya bila kita bertukar, contoh daripada seorang guru naik kepada IPG, Masya Allah sebenarnya. Kerja mana-mana pun sebenarnya ada tuntutannya. Ada payahnya, ada senangnya, ada susahnya, tapi ada gembiranya. Semua ni adalah dipanggil ujian Allah bagi untuk kita. Kita kerja bukan semata-mata kita kerja nak dapatkan duit. Tidak sebenarnya. Tetapi kita nak wama khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kita kerja lillahi ta'ala kerana kita nak beribadat. Sebab itulah kita kena faham skop kerja kita atau kerja buat kita. Selain kita solat, kita kata solat ni adalah ibadat. Tapi sebenarnya apa sahaja yang kita buat, apa yang kita lakukan satu hari, seharian kita tu, itu adalah ibadat kalau kita niatkan untuk ibadat. Apatah lagi kerja kita ni untuk membentuk jiwa nurani murid. Kerja besar tu sebenarnya, satu ibadat yang besar. Berjayanya murid ni, berjayanya murid ni adalah kerana ada orang yang dipanggil second layer frontliner. Ha, second layer frontliner ni siapa dia? Kita lah selaku seorang pendidik. Jika kita seorang pendidik second layer frontliner ni tidak dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin, terbawa-bawa dengan emosi, terbawa-bawa dengan kita rasa stres, kita tonjolkan kepada murid-murid kita, macam mana agak-agaknya murid-murid kita tak? Dia nak survive dia, dia nak struggle kehidupan dia. Berbeza dengan sekiranya cikgu atau seorang guru ni apabila berada di depan murid dengan persiapan yang cukup, dengan PDP yang diadakan dalam PDPR di rumah tu, kita ada persediaan yang cukup, kita ada bahan bantu kita, kita menggunakan MIT. Semua benda yang kita kata susah nak belajar. Di PKP yang pertama dulu saya nak bagi tahu mula-mula kita nak guna. Sebab kita masa PKP yang pertama, sedikit pengalaman, masa tu baru je ada MIT. MIT tu dah lama tapi maksudnya baru dicetuskan di sekolah untuk kita praktikkan. Jadi kita rasa tak apalah, bukan nak guna sangat pun. Tapi Masya Allah, Allah tentukan pandemik COVID-19 ni, dia datang, Allah uji kita pada ketika yang baik, masa yang baik, ketika yang baik, dipanggil true time. Kenapa? Bayangkan kalau sekiranya pandemik ni berlaku pada tahun 2010 contohnya. Masa tu kita tak maju lagi dari segi teknologi. Kita hanya pada 2010 tu hanya ada Facebook je. Baru ada Facebook. Facebook ni tidak cukup laju sebenarnya dia nak compare dengan apa yang ada sekarang ni. Kita rasa masa 2010 tu Facebook dah cukup laju. Tapi sebenarnya masa tu tak laju sebenarnya kalau kita nak compare dengan yang sekarang ni. Okay, cuba kita bandingkan. Kalau sekiranya berlaku pada masa tersebut, macam mana sebenarnya kita akan dapat
lagi pendedahan. Macam mana kita nak belajar dengan anak-anak kita? Bayangkan dengan Facebook ke? Macam tak logik sebenarnya. Tetapi Allah bagi ujian kepada kita, la yukallifullahu nafsan wus'aha. Memang comel Allah bagi ujian kepada kita tu, memang sesuai pada masa tu. Walaupun diuji, tapi ada benda lain yang support kita. Kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita, ada well support. Macam mana? Kita ada teknologi yang cukup tinggi support kita. Kita ada Meet, kita ada Zoom dan macam-macam lagi. Kita ada telefon, kita ada device yang banyak. Boleh dikatakan di rumah, dua, tiga device tu tak mustahil. Tapi kita jangan lupa, walaupun dalam keadaan kita rasa semua dah orang ada, kita jangan lupa kepada anak-anak didik kita yang susah. Kalau kita tengok anak-anak kita di rumah susah belajar, betul tak? Rasa susah kan? Oh, setiap-setiap ada kerja ni. Setiap-setiap ada kerja ni. Tapi boleh bagaimanapun, sekolah ni dia melihat keadaan situasi di sekolah tu macam mana. Bolehkah pelajar dibuat macam ni? Bolehkah dibentuk macam ni? Bolehkah macam ni? Okey, sesuai ke tak? Okey, kita tukar semua cara supaya semua murid dapat dapat merasai apa yang cikgu-cikgu buat. Contohnya kalau buat Meet, boleh terlibat semua ke murid-murid kita? Okey, kalau sekiranya tak dapat dengan cara Meet tu sikit, kita kena cuba lagi cara lain. Kena ingat, usahlah ambil aktivitas diri sendiri. Kita bukan main, kita rasa kita berusaha buat untuk anak-anak murid kita. Setiap kali PDPR, kita sediakan setengah-setengah cikgu sampai sediakan YouTube. Sekarang ni ramai cikgu dah jadi YouTuber. Kenapa? Untuk kelangsungan murid-murid dan pelajar-pelajar di seluruh Malaysia. Kita guna, kita bila menjadi seorang YouTuber ni, dia bukan hanya untuk anak murid kita saja. Ramai lagi orang boleh tengok. Tapi kita jangan lupa kepada anak-anak didik yang kita, yang kehilangan ibu bapa, yang ibu bapa yang kehilangan kerja, yang mereka susah. DIY satu tapi lima adik-beradik. Dan DIY itu jugalah yang mak ayah guna untuk kerja. Jadi menjadi seorang guru, jangan mendesak. Gunakan five life balance kita ni untuk nilai. Kolbon kita contohnya. Kita nilai murid kita. Kalau kita tengok anak kita susah untuk faham kat rumah ni sebab di belakang tabir, seolah-olah di belakang tabir, di sebalik sana. Sebelum ni di sekolah cikgu nampak anak-anak murid mengantuk. Nampak. Panggil, okey, Nafisah. Ngantuk tu, dah ambil coklat ke contohnya, basuh muka contoh. Kita nampak. Tapi bila kita live, kita tak nampak. Jadi kita nak guna apa? Guna kolbon kita. Gunakan kolbon kita untuk merasai jerit perih ibu bapa. Apa salahnya menjadi seorang guru? Kita tanya parent. Kita bukan susah sangat pun sebenarnya. Bila kita tengok murid kita tak menghadirkan diri, tanya usul ibu bapa mereka macam mana. Rasanya tak susah untuk kita buat benda tu. Nak compare dengan murid kita di luar sana yang susah untuk mendekati kita kerana kekurangan device, apa salahnya kita dekati mereka? Bagi tahu rangsangan bagi mereka, kalau tak dihantar hari ini ataupun esok ataupun lusa, gunakan masa seminggu ni untuk guna. Okey, di sinilah peranan kita sebagai seorang guru ni, macam mana kita nak langsung ke emosi kita. Emosi kita ada sedih, ada marah, ada seronok. Tapi di sinilah kelangsungan kita menggunakan rasa seronok sebenarnya untuk kontrol rasa sedih. Kenapa sedih? Sedih kerana terpaksa berkurung lama dalam rumah. Kita akan rasa stres, betul. Sebab kita tak tengok dunia luar, jangan keluar. Tetapi kenapa kita tak gunakan seperti yang saya selalu suka sebut, kita cuba gunakan kekurangan menjadi kelebihan. Kita tengok anak murid kita, pelajar kita rasa seronok belajar bila kita berusaha dengan jerit perih kita menggunakan semua alat bantu ni, kita rasa dia gembira. Kita tengok tu benda tu, kita akan rasa seronok. Gunakan benda tu supaya dia jadi kelebihan untuk kita. Kekurangan kita tadi, kita cover dengan kelebihan yang kita buat tu. Bila kita tengok pelajar kita rasa seronok untuk belajar walaupun dalam sebuah kekurangan, itu adalah salah satu dipanggil rangsangan ataupun tasjik. Orang Arab kata tasjik
tasjid untuk dia lebih bersemangat. Jadi 2 tahun dah kita sekarang ni PKP. Dalam masa 2 tahun kita tak boleh lagi kata kita tu siapa dia? Pendidik. Tak boleh dah kita kata saya tak pandai benda-benda IT ni. Saya susah lah. Saya macam tak pandai, macam tak reti nak taik-taik. Kita selalu bagi alasan. Okey, cuba bayang satu perkara aje. Kalau kita sentiasa menerbitkan, kalau sentiasa kita mengemukakan alasan, kita tak terfikir ke suatu masa nanti dipanggil turn around. Benda yang kita buat main-main sambil lewa, sedangkan kita anggap benda tu ibadah, kita buat sambil lewa, kita sudah pasti kita tidak ingin anak kita dibuat begitu oleh cikgu-cikgu lain. Betul tak? Mungkin Allah tak uji melalui kita. Disebabkan kita tidak amanah dengan kerja kita. Mungkin Allah akan uji kita dengan benda lain. Rezeki kita, kerja yang smooth, kerja yang berlangsung dengan baik, mungkin kita akan susah nanti. Anak-anak kita, kita tak tahu lagi. Anak-anak kita akan keluar untuk belajar. Macam mana dia akan jumpa dengan cikgu-cikgu? Sebab kita ni manusia, hati kita ni dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang Allah bolak-balikkan hati orang tu untuk kita. Dan kadang-kadang Allah bolak-balikkan hati kita untuk rasa sayang ke orang tu. Jadi macam mana nak suruh benda ni berlangsung dengan baik? Kita buat baik pada orang, sudah pasti Allah akan baik, bagi balik kebaikan kepada kita. Mungkin kita buat baik kepada orang tu, dia tak balas, dia tak tahu pun kita buat baik. Tapi yang pasti, sudah ada janji di sisi Allah, dia akan timbal balik benda tu. Masa mana, tak perlu tanya. Jadi kita ni, kenapa kita nak gunakan sangat mental kita untuk berfikir? Sebab dalam Al-Quran lah, kita selalu baca afala yaqilun, afala yubsirun, afala yanzurun. Okay, apakah kamu ni tak mikir, apakah kamu tak lihat iktibar-iktibar ni untuk kehidupan kita? Kita belajar selain daripada buku, kita belajar melalui pengalaman. Dan pengalaman 2 tahun ini sangat-sangat berharga. Kita takkan jumpa lagi. Dan mungkin kita akan rasa lagi susah lepas ni, kita tak tahu. Tetapi dengan pengalaman 2 tahun ni, dia akan mengajar kita supaya jadi lebih kuat. Kita tak tahu lagi apa masa hadapan kita akan temui. Mungkin lebih susah ataupun insya Allah mungkin lebih senang. Kita nak doa yang baik-baik. Tapi kita perlu bersedia. Jadi macam mana kita perlu kontrol diri kita? Yang pertama, kita boleh je kontrol emosi kita. Satu, dengan daya tindakan kita. Macam yang saya sebut tadi, daya tindakan kita. Kita nak bertindak macam mana? Bertindak tak semestinya angkat tangan, tolong ke kalau kita tak ada keupayaan untuk menolong. Kita tengok orang tu susah, kita doakan dia. Husnuzon dengan dia, apa kesusahan dia, itu sudah cukup. Kalau kita tidak ada kemampuan untuk menolong. Tapi kalau kita ada keupayaan menolong, bersedekah. Itu juga boleh melembutkan emosi kita supaya kita lebih ingat kepada kesusahan orang lain. Sekarang ni, siapa yang akan bentuk emosi kita? Orang lain ke? Cikgu lain ke? Kawan kita ke? Tak, kita sendiri. Tetapi kita ada juga support system kita. Sebab itulah di samping kita sendiri membentuk emosi kita berada di rumah, terkongkong kita rasa ni, kita ada support system kita, kawan-kawan kita. Kalau kita rasa tak stabil langsung, kita cari kawan kita, support system kita. Tak semestinya dia menyelesaikan masalah kita dan dia tak boleh pun selesaikan masalah kita. Tapi sekurang-kurangnya kita berkongsi. Sebab itulah kalau cikgu-cikgu, kita ada PLC di sekolah. PLC ni sebenarnya boleh, bila-bila masa sebenarnya kita boleh buat PLC supaya contohnya kalau kita kata kita tak pandai. Contohnya kita nak guna Canva, kita tak pandai. Kita nak guna Meet, kita tak pandai. Macam mana kita nak buat video, susahnya. Mula-mula Ustazah dulu nak buat video untuk pelajar ni sampai tak tidur. Nak buat 2 hari lagi, 2 hari ni memang tekan-tekan macam mana ni nak suruh jadi benda tu. Bukanlah sebab kita tak pandai kita belajar. Tapi takkanlah 2 tahun ni kita nak bagi tahu lagi alasan tu. Murid kita, dia akan tengok kita sebagai idola kita. Dan dia akan rasa dengan hati dia jika kita betul-betul beria untuk menolong mereka. Jadi, saya rasa macam panjang lebar.
Dan Ustazah beritahu ada berapa minit lagi. Ustazah nak bagi satu benda lagi untuk yang paling penting. Macam mana kita nak atasi stres kita. Stres kita hasil daripada apa? Emosi yang kita tidak stabil. Bila emosi kita tak stabil, akan berlakulah stres ni. Tapi macam mana kita nak elakkan stres ni? Yang pertama, kena ada, Ustazah dah sebut tadi, tapi Ustazah nak sebut satu persatu untuk kita atasi masalah emosi kita yang tak stabil ni, yang akan menyebabkan stres ni. Satu, spiritual. Yang kedua, sokongan emosi. Yang ketiga, mental dan fizikal. Spiritual macam mana? Allah sebut kepada kita, ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub. Bukankah zikir itu menenangkan jiwa kita? Zikir, Ustazah nak sebut zikir, ayat Quran yang kita baca sentiasa. Kalau kita kata dalam kepala kita benda tu insya-Allah jadi, 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 dia akan jadi. Tapi kalau kita kata susah, 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 memang dia akan jadi susah. Cubalah kalau tak percaya. Kalau kita kata susah kerja ni, betul susah. Tapi kalau kita, orang Kelantan kata go ahead juga tau. Kalau kita go on juga dengan benda tu, dia akan menjadi. Sebab kita dah hasuh diri kita. Kita yang pegang diri kita tak? Dengan bimbingan Allah, Allah akan bawa kita bersama-sama sebab kita husnuzan. Sebab ana inda zanni abdi bi. Dalam hadis kursi itu, ana inda zanni abdi bi. Kita ni mengikut sangkaan kita. Kalau kita rasa kita akan jadi baik, dia akan jadi baik. Sebab tu kita sentiasa berdoa supaya Allah tetapkan hati kita di jalan Allah. Kenapa? Supaya kita basuh otak kita ni nak jadi orang yang baik-baik. Tidak lari daripada mana itu sesat di hujung jalan. Sebab tu kita kena ada sentiasa ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Siratal mustaqim tu jalan kita. Penghujung kita apa dia sekarang ke? Tak sebenarnya. Penghujung kita syurga nanti. Jadi kita gunakan semuanya. Spiritual kita. Sokongan emosi kita. Cari sokongan emosi kita ni siapa dia? Mungkin kita sendiri hasil daripada spiritual tu. Kita kuatkan diri kita. Mungkin dengan sahabat-sahabat, suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Ataupun kita tengok orang susah kat luar sana. Ya Allah, dia orang susah. Aku ni tak susah ni sebenarnya. Berada di rumah. Kan? Saya tak jalan ke finance. Bila berlaku pandemik. Tengok apa yang kita tengok ni. Tak? Apa yang kita tengok di depan mata kita. Okey. Apabila berlaku pandemik, kita hayati kepayahan mereka ni. Kita akan ingat, ya Allah, ya Tuhanku, spiritual kita, sokongan emosi kita, mental, fizikal kita akan bergerak seiring. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak boleh jadi seorang yang lemah kerana mereka lebih susah daripada kita. Kerana mereka ni berada di luar, aku berada di rumah. Merasai, rasa kesempurnaan nak makan boleh masak. Tapi itu pun kita rasa kita tak bersyukur. Dan saya sebut benda ni untuk ajar diri sendiri. Ya, aku masih tak bersyukur benda ni sebenarnya. Rasa macam makanan kurang. Kurang ke orang lain tak boleh makan? Kita terpaksa ada bank di masjid. Kenapa orang luar tak boleh makan? Tapi kita ada ke ketika kita kena pergi cari makanan di masjid? Tak. Sebab kita serba cukup. Jadi macam mana kita? Kita bersyukurlah sebab kita berada di rumah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mereka diuji kerana Allah tahu kemampuan mereka. Dan kita terkesan melihat kesedihan anak-anak murid kita, parent kepada anak-anak murid kita, jadi kita ambillah iktibar, tolong humban masalah kesihatan mental ni ke tepi supaya kita boleh didik anak-anak didik kita menjadi orang yang lebih kuat daripada hari semalam. Supaya dia orang tengok cikgu-cikgu ni boleh kontrol diri dia. Sebab kita gabung semua benda. Kita yang kontrol, bukan orang lain yang kontrol. Macam saya dah beritahu tadi, daya tindakan kita, otak kita biar selari. Jadi, saya rasa pengakhiran kita adalah li'abudun untuk kita out ila Allah, kembali kepada Allah. Bila kita nak kembali kepada Allah, benda yang paling penting bila Allah tanya apa tanggungjawab kita, kita bagi tahu itu adalah tanggungjawab kita. Dan tanggungjawab itu kita sudah lunaskan dengan sebaik-baiknya. Rasanya itu sahaja peringatan untuk diri sendiri. Segala kebaikan, kelebihan
Allah semua. Kita yang kurang. Jadi kita mohon Allah bagi sentiasa petunjuk kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita boleh menjadi seorang pendidik yang boleh membentuk anak-anak didik kita. Dalam masa yang sama kita membentuk kita sendiri supaya menjadi contoh dan teladan kepada mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Syamsiah atas perkongsian pada malam ini. Jadi sebenarnya perkongsian doktor ni saya sebagai pelajar pun saya boleh ambil iktibar juga sebab pelajar pun dihadapi tekanan yang luar biasa lah waktu pandemik ni sebab macam pengalaman saya kami sebagai pelajar kami dapat lebih banyak assignment waktu belajar online sebab exam tak boleh nak buat. Jadi macam lecturer banyak apa nak tambah markah dengan bagi assignment. Jadi bila lama-lama tu tapi dah biasalah awal-awal masa PKP yang first tu je lah dia rasa macam stressnya. Tapi sekarang alhamdulillah dah okey. Ha, ya, sebut yang tu sikit, Akilah. Saya pun tengok pelajar Ustazah. Jadi kita sebagai seorang pensyarah ni insyaAllah kita akan meraihkan pelajar kita. Kita faham mungkin kalian pun ada masalah. Jangan bimbang insyaAllah. Sebab kita pun manusia biasa. Cuma yang penting sebagai seorang pelajar ni istighfar sentiasa. Selawat sentiasa supaya Allah memudahkan urusan kita. Sekarang kita susah sebenarnya untuk menguatkan kita di masa hadapan insyaAllah. Allah ma'akum insyaAllah. Allah tolong. Itulah. Terima kasih doktor sekali lagi. Jadi doktor ada nak tambah apa-apa lagi ke? Okay, itu sahaja. Mohon maaf kalau saya mengambil masa. Begitulah keadaannya. InsyaAllah semoga kita semua dilindungi dan Allah sentiasa tolong kita. Amin ya Rabb. InsyaAllah. Okay, terima kasih doktor. Terima kasih juga kepada semua pendengar yang dengar daripada awal sehingga akhir. Jadi kita akan bertemu semula pada minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.